Buletin didik 16 Mei bersama saya Midi Salih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Guru diucapkan kepada semua pendidik. Konsep pembelajaran tidak harus terperangkap dalam lingkungan bilik darjah semata-mata. Sebaliknya, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, konsep pembelajaran yang baik mesti relevan pada setiap masa dan tempat sesuai dengan situasi pandemik COVID-19 yang berlaku ketika ini. Kerajaan melalui Kementerian Pendidikan ujarnya terus mendengar cadangan dan input warga pendidik, ibu bapa dan anak-anak demi menambah baik pengajaran dan pembelajaran PDP bagi memastikan murid tidak ketinggalan. Sejak pandemik melanda negara setahun lalu, kaedah secara dalam talian menjadi pilihan dan menyaksikan guru mula menguasai pelbagai aplikasi digital pendidikan. Perubahan yang berlaku jelas membuktikan bahawa konsep pembelajaran tidak harus terperangkap di antara four walls of room. Konsep pembelajaran yang baik mestilah relevan pada setiap masa dan setiap tempat. Dalam suasana norma baru, penyampaian perkhidmatan secara maya sudah mula meluas, khususnya warga pendidik. Hari ini, pelantar pembelajaran digital mendominasi kaedah pembelajaran sebagai sokongan pembelajaran sedia ada yang dijalankan dalam bilik darjah. Beliau berkata demikian dalam perutusan sempena Hari Guru ke-50 bertemakan Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Jelas Tan Sri Muhyiddin, pelaksanaan pendidikan digital sebagai elemen dalam pembelajaran abad ke-21 adalah sejajar dengan anjakan ketujuh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dalam melaksanakan e-pembelajaran, iaitu pengajaran berteraskan teknologi maklumat dan komunikasi. Penguasaan guru dalam kemahiran digital dilihat semakin baik sejak sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dilaksanakan. Menyifatkan ia hikmah di sebalik Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razizuddin berkata, pendigitalan dalam pendidikan sememangnya menjadi dasar Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melahirkan pelajar yang mahir digital. Beliau berkata demikian dalam rancangan Bual Bicara Khas Hari Guru di saluran Didik TV siang tadi. Jelasnya, penutupan sekolah ketika pandemik COVID-19 adalah cabaran besar buat guru kerana sukar memantau pembabitan murid atau pelajar dalam sesi pembelajaran. Justru katanya, mekanisme PDPR sentiasa ditambah baik secara kreatif oleh guru meskipun berdepan kekangan kemudahan teknologi. Guru-guru kita ini cukup hebat. Apabila mula-mula sekali dilaksanakan PKP pada tahun lepas, ya ramai yang masih belum terdedah pada waktu itu tentang pendidikan digital. Tapi ramai yang belajar macam mana nak buat video, macam mana nak set kelas dalam Google Meet dan sebagainya. Macam-macam mereka laksanakan. Dan alhamdulillah kita boleh lihat bahawa guru-guru dah start ya mempelajari kaedah pendidikan digital ini. Di samping pelatihan yang diberikan oleh kementerian, guru-guru juga mengambil inisiatif sendiri supaya mereka tidak terus tidak ketinggalan dalam pendidikan digital ini. Tambahnya, proses pendigitalan dalam sistem pendidikan termasuk kaedah penandaan kertas jawapan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM dibuat secara dalam talian dan ia nyata lebih efektif serta menjimatkan masa. Pun begitu, beliau tidak menolak sesi bersemuka masih menjadi kaedah terbaik bagi menilai prestasi pelajar secara keseluruhan. KPM akan memastikan sekolah dapat dibuka dengan prosedur operasi standard SOP ketat apabila situasi COVID-19 terkawal, selain memastikan semua guru di negara ini diberi keutamaan menerima vaksin COVID-19 bagi mewujudkan suasana selamat di sekolah. Masih menabur bakti untuk anak bangsa walaupun telah bersara pada Oktober 2014, menjadikan Cikgu Norizan Muhammad diangkat sebagai tokoh guru kebangsaan tahun ini. Selepas menamatkan perkhidmatan sebagai pengetua di SMK Jalan 4 Bandar Baru Bangi, Selangor, beliau meneruskan baktinya sebagai penasihat pendidikan di Jeli, Kelantan. Cikgu Norizan adalah individu yang komited terhadap tugasnya sehingga pernah dianugerahkan sebagai tokoh guru negeri Selangor.
Mula berkhidmat sebagai seorang pendidik sejak April 1980 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar Sabak Bernam, Selangor, misinya untuk melahirkan pelajar lebih holistik dari segi akademik dan kurikulum. Pendekatan itu, jelas Cikgu Nurizan, amat penting dalam membentuk pelajar masa kini. Taklah, kalau cabaran kita mengajar tu adalah untuk melahirkan pelajar yang holistik lah. Holistik maknanya pelajar yang cemerlang dari segi akademiknya, dari segi kurikulumnya dan juga dari segi sahsiahnya. So maknanya cikgu kena banyak buat program untuk membentuk kemenjadian murid di sekolah supaya mereka akan lebih berdikari dan lebih kreatif, lebih boleh buat inovasi dan sebagainya, supaya bila mereka keluar sekolah nanti mereka dapat berdikari dan tak payah lagi nak bergantung pada cikgu dia ke ataupun keluarga dia. Bakti beliau dalam bidang pendidikan bukan sahaja di dalam negara, bahkan di peringkat antarabangsa. Cikgu Nurizan pernah membentangkan kertas kerja pada beberapa persidangan termasuk di Indonesia dan Hong Kong. Mendepani landscape pendidikan masa kini, beliau akui ia lebih mencabar dan memerlukan pendekatan berbeza. Sekarang ini, cabaran guru-guru adalah nak kena sentiasa peka kepada perubahan ataupun transformasi pendidikan supaya mereka dapat lahirkan murid yang cemerlang untuk nak sediakan mereka untuk abad ke-21. Jadi sekarang ini cabaran di sekolah adalah dari segi pengajaran dan pembelajaran untuk menyediakan murid di abad ke-21, di mana murid bukan lagi macam cikgu mengajar dengar aja, tak. Murid kena bercakap, murid kena banyak berinteraksi dalam kelas. Mereka perlu bertanya soalan, berbincang, lepas itu mereka kena bentang dalam kelas. Anak kelahiran Pasir Putih, Kelantan ini juga berkata, sokongan diberikan keluarga dan rakan menjadi kekuatan untuk terus berbakti. Malah sehingga kini, sokongan terus diberikan untuknya berkhidmat di bawah program Sekolah Amanah bagi melatih guru dan sekolah mengenai pendidikan alaf baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menzahirkan ucapan tahniah kepada Cikgu Nurizan selain dua lagi bekas Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Dr. Amir Senin dan Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim yang dipilih sebagai tokoh kepimpinan pendidikan kebangsaan. Semoga anugerah ini menjadi penyuntik semangat pada semua warga pendidik untuk terus berusaha dan memberikan sumbangan yang terbaik dalam melonjakkan pendidikan negara dan memastikan Malaysia menjadi sebuah negara yang jauh lebih baik. Di media sosial, ada yang tampil mengucapkan penghargaan kepada guru masing-masing melalui cara tersendiri. Sama ada pelajar atau bekas pelajar, 16 Mei adalah hari yang istimewa untuk meraikan guru tersayang. Bekas pelajar dan pemain biola statik, Muhammad Akmal Daniel Hashim tampil bermain violin membawa alunan lagu Kami Guru Malaysia. Dia memuat naik video itu di Instagram sempena sambutan Hari Guru yang mendapat lebih 20,000 tontonan. Bagi murid dari Sekolah Agama Rakyat Al-Fawas di Kuantan, Pahang pula, dia memilih untuk mendendangkan lagu buat ustaz dan ustazahnya. Bait-bait lagu yang dipersembahkan meluahkan rasa rindu terhadap pembelajaran secara bersemuka, pada masa sama menghargai usaha mereka yang pernah membimbingnya. Kami guru Malaysia, berikan dan berjanji. Sementara itu, bagi membalas kembali hasil usaha pelajar maupun bekas pelajar, sekumpulan guru Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Kudin di Rauk, Pahang merakamkan nyanyian mereka secara serentak dan memuat naik ke media sosial rasmi Facebook sekolah itu.
generasi baru. Terima kasih cikgu Syasha Lushin Andrea dan nyawat guruji. Thank you teacher. Saya Rana Rendeng dari SK Pona 1 Bukit Nanas. Ibarat lilin yang membakar diri, menerangi orang lain, menabur bakti sebagai seorang guru bukanlah satu pekerjaan yang mudah. Dengan persekitaran yang pesat membangun, cabaran dan kaedah mendidik murid-murid juga berdepan perubahan. Namun itu tidak menjadi penghalang, karier mulia mendidik anak bangsa ini diikuti turun-temurun. Ada yang sehingga tiga generasi mencipta legasi pendidik. Minat Jalani Saring dalam bidang pendidikan pada awalnya didorong oleh bapa saudaranya yang berkarya sebagai seorang guru. Sentiasa memandang tinggi terhadap profesion perguruan, membuatkan anak keempat daripada lima beradik ini komited berkhidmat selama 35 tahun. Dulu guru-guru terpaksa bertungkul lumus menyediakan bahan mengajar. Itu salah satu sebab saya dihantar ke Jerman Barat tu supaya guru kita dapat meniru teknologi membarat mengajar pelajar-pelajar. Mereka mengajar pelajar-pelajar dengan teknologi pendidikan yang begitu canggih. Dan ada di antaranya saya buat balik dan masih lagi kekal, tersimpan dekat rumah. Dan satu lagi cabaran yang paling bagus sekali dulu ialah guru-guru gigih mengajar pelajar-pelajar kerana pelajar-pelajar patuh kepada guru dan hormat kepada guru. Sudah lebih 6 tahun Jalani meninggalkan alam perguruan selepas penempatan terakhir di Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Keri sebagai guru penolong kanan hal ehwal murid. Kini profesion itu diteruskan dua daripada tiga anaknya. Anak-anak ni dia bukannya kurang pandai. Mereka cuma tak ada peluang, tak tahu mana nak pergi. Jadi mereka tak tahu kat mana arah mana mereka nak pilih mana satu. Dan lagi satu dengan kesempitan hidup. Lagi satu dengan kekeliruan keluarga. Jadi saya ambil pendekatan, saya bersama-sama dengan mereka. Saya jadikan mereka kawan. Jadikan mereka sama-sama belajar. Kalau mereka tak tahu, jangan marah. Main sini, cikgu tolong tengokkan. Main sini, main sini apa? Kalau mereka tak nak buat kerja, kita jangan marah. Bagi tanya, kenapa tak nak buat kerja? Kalau mereka tak ada duit, bagi duit. Kalau tak ada buku, belikan buku. Karier itu turut menjadi pilihan keluarga pesara guru Ali Husin apabila 6 daripada 7 anaknya mengikuti jejak langkahnya bergelar guru. Dulu kita menggunakan pertimbangan kita nak gunakan apa ikut kita punya mudah masa itu. Tapi kita pun masa dulu pun bagus juga perkhidmatannya, tidak kurang sekarang. Sekarang ni cuma banyak menggunakan mesin, komputer, telefon dan macam-macam alat-alat begitu. Masa saya dulu, Masya Allah, senang aja. Kita apa-apa yang sempat, cari buku kat sekolah, buku kat kedai, apa yang boleh guna, kita gunakan. Chalk and talk, itu saja kebanyakan. Kemudian buat alat-alat kad pada kad Manila ni, buatlah alat ni. Kalau ada alat tu dah cukup bagus lah. Mengakui kaedah mengajar zaman dahulu dan sekarang jauh berbeza, Siti Alawiyah Ali yang kini bertugas di Sekolah Kebangsaan Bandar T6 Keluang Johor berharap pendidik sekarang mampu mengajar anak-anak muda dengan penuh sifat sabar dan berhemah. Cabaran serta proses menjadi seorang pendidik dan seorang pendidik ini, kita sentiasa berurusan dengan kerenah manusia, kerenah manusia dan persekitaran yang memerlukan sifat sabar yang sangat tinggi. Sifat sabar yang tinggi, seorang guru tu perlu mesra, penyayang, prihatin terhadap klien. Siapa klien dia? Itulah murid-murid yang merupakan klien mereka. Dan di samping itu pendidik perlu ada sikap tegas tetapi lembut dalam tutur kata, dalam memberi nasihat, menyampaikan ilmu dan mendidik rohani, jasmani dan emosi murid.
Pelajar Universiti Multimedia dari Kampus Melaka, Pavit Koran, dinobatkan juara pertandingan pidato umum antarabangsa English Speaking Union ESU yang diadakan secara dalam talian Jumaat lalu. English Speaking Union of Malaysia, ISUM, dalam kenyataan melalui Facebooknya berkata, pertandingan itu membabitkan penyertaan 36 pelajar dari 34 negara. Pavit mengalahkan 6 finalis dari Pakistan, Rusia, Brazil, Hungary dan Lithuania yang terpilih dalam pertandingan peringkat akhir itu. Dalam masa 5 minit, anak muda berusia 19 tahun itu berucap mengenai topik peningkatan jumlah individu yang mengalami kemurungan di seluruh dunia sekaligus menggesa masyarakat serta kerajaan memberi perhatian terhadap isu terbabit. Pavit meluahkan rasa gembira dan bersyukur kerana tidak percaya dapat mengalahkan begitu ramai peserta dari pelbagai negara. I'm so grateful. I've been praying and practicing. So to be given this opportunity to represent my country and to be chosen as the winner, I am very grateful. It's been so amazing to compete again, to compete alongside with speakers all over the world. I mean, now it's like 2 a.m. in the morning, so this is a really fantastic experience for me. Thank you so much. Pavit juga menyifatkan kaedah pertandingan amat menarik kerana dapat bertemu ramai peserta dari negara berbeza tanpa perlu meninggalkan rumahnya selain mendengar perbentangan tema yang sama daripada peserta lain. Ini adalah kali kedua Malaysia memenangi anugerah pemidato terbaik pada kejohanan tahunan itu selepas Marina Tan pada 2011. To all my teachers, I wish you all a very happy Teachers' Day. Due to the ongoing pandemic, your jobs are now harder than usual. However, despite these difficult circumstances, you still strive to give your best. Thank you for dedicating your time to teach us, even if we can't meet face to face. Stay safe and let's hope for better days to come. Selamat Hari Guru kepada guru-guru di seluruh Malaysia. Jasa guru tiada galang gantinya. Tidak cukup dengan penghargaan terima kasih, empat beradik dari Kanga Perlis menzahirkan ucapan Selamat Hari Guru melalui lakaran di atas kad Manila hasil kreativiti mereka sendiri. Bukan hadiah penentunya, namun bagi pelajar berusia 6 hingga 12 tahun ini, apa yang penting niat dan keikhlasan mereka. Empat beradik ini masing-masing berusia 6, 7, 9 dan 12 tahun bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indra. Penghasilan kad ucapan turut sama dibantu ibu bapa sebagai tanda terima kasih kerana mendidik anak-anak mereka selama ini. Idea itu datang secara spontan memandangkan tiada aktiviti di luar rumah yang boleh dilakukan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika ini. Bila dia orang buat macam mengala ramai-ramai, dia macam enjoy, seronok. Lepas tu dia lukis lah apa yang dia nak lukis. Macam itulah. Ini semua apa yang dia perlu kisir. Mereka bijak membahagikan tugas masing-masing, yang sulung menulis ucapan sementara adik-adiknya melukis wajah guru dan si bongsu ditugaskan mewarna. Kata mereka, kad ucapan itu akan diserahkan apabila kembali ke sekolah nanti. Warna kad ucapan untuk sempena Hari Guru. Macam-macam lah. Lukis cikgu, lukis buku, lukis sekolah, melukis dengan warna. Kad ucapan Hari Guru. Kak cikgu. Tamah guru. Cikgu yang menandat saya. Walaupun kosnya tidak mahal, kad ucapan buatan sendiri ini lebih tinggi nilainya kerana ia menggambarkan kesungguhan. Selamat Hari Guru buat seluruh golongan pendidik. Jasa dan pengorbananmu mungkin tidak terbalas, namun tersemat di hati dan dikenang selama-lamanya.
Pelumba basikal trek negara Muhammad Fadil Muhammad Zonis terus melakar kejayaan membanggakan pada kejohanan Piala Negara-Negara UCI di Velodrome Hong Kong apabila memenangi pingat emas dalam acara Kirin malam semalam. Lebih menarik, kejayaan itu meletakkan Fadil sebagai pelumba ketiga negara memenangi emas selepas Azizul Husni Awang dan Rizal Tisin. Fadil memenangi emas acara Kirin di Velodrome Hong Kong selepas mencatat masa 10.298 saat. Kejayaan itu menyaksikan dua wakil Jepun yang juga pemenang pingat perak pada kejohanan dunia 2020 dan 2019, Yuta Wakimoto dan Yudai Nita terpaksa akur dengan pingat perak dan gangsa. Bagaimanapun, seorang lagi pelumba negara, Ahmad Safwan Ahmad Nazri, menamatkan saingan di tempat ke-11. Semalam, Fadil meraih pingat perak dalam acara ujian masa 1 km. Sementara itu, Anis Amira Rosidi merangkul pingat gangsa dalam acara ujian masa 500 meter wanita selepas mencatat 35.493 saat. Pelumba Itali Miriam Vese memenangi pingat emas, manakala pelumba Spanyol Helena Casas membawa pulang pingat perak. Leicester menamatkan penantian selama 137 tahun apabila muncul juara Piala FA buat kali pertama selepas menewaskan Chelsea 1-0 di pentas final. Pemain tengah Leicester, Yuri Tillemans, jadi wira The Fox apabila cemerlang meledak gol tunggal perlawanan di Stadium Wembley. Disaksikan 21,000 penyokong kedua-dua pasukan di Stadium Wembley, pertembungan Chelsea dan Leicester nyata rancak sebaik whistle sepak mula dibunyikan. Masing-masing mempunyai peluang untuk menyingkap gol pembukaan, namun kebuntuan gol menjadi penghalang sepanjang babak pertama. Masuk babak kedua, penyokong Leicester akhirnya ceria apabila rembatan jarak jauh Yuri Tillemans berjaya menerjah jaring Chelsea minit ke-63. Tersentak, Chelsea cuba bangkit mencari gol penyamaan, namun penjaga gol Leicester, Kasper Schmeichel, nyata lebih bersedia. Seminit sebelum tamat masa permainan, Ben Chilwell berjaya memecah benteng Leicester, tetapi kegembiraan itu dinafikan video bantuan pengadil VAR selepas pemain pertahanan itu dikesan berada dalam kedudukan offside. Kekal 1-0 sehingga whistle penamat, Leicester ceria menjulang trofi pertama Piala FA sejak penubuhan kelab itu pada 1884. Leicester dan Chelsea akan sekali lagi bertemu Rabu ini di Stamford Bridge dalam pertembungan penting yang menentukan empat kedudukan teratas Liga Perdana Inggeris. Sebelum berpisah, sama-sama kita dengarkan bait-bait saja Aku dan Guru, nukilan Datuk Dr. Razif Jidin buat golongan pendidik. Ia sebagai perkongsian rasa terhutang budi buat guru yang menabur bakti dari kecil sehingga ke hari ini. Aku di sini bukan kerana aku dilahirkan bijak. Bukan kerana aku dilahirkan pandai. Bukan kerana aku dilahirkan pintar. Tidak juga kerana aku dilahirkan hebat. Aku di sini direzekikan Yang Maha Esa. Dititipnya pendidik dan penjaga. Senantiasa sabar dan setia mengajarku erti dunia, mengasuh dan membina dari kecil hingga dewasa. Tanpa jemu dan putus asa, ilmu dipaku ke dalam jiwa, menusuk tajam ke akal geliga, menjadi pedoman buat kembara sebagai ingatan di hari tua. Setiap titik ilmu ditadah, tentu ada guru yang bermadah, menasihat bak ibu dan ayah, bertegas usah mengalah, memimpin agar terus melangkah. Tanpa guru, siapalah aku? Hidup kosong tanpa ilmu, ibarat sungai mengalir lesu, entah di mana muara dan hulu, menjadi manusia tanpa tuju. Terima kasih cikgu, terima kasih guru, budi dan jasamu ku sanjung selalu. Aku akan terus berguru demi cinta kepada ilmu.
Menutup buletin didik hari ini pula, kami kongsikan satu lagi persembahan istimewa sempena Hari Guru. Memetik serangkap puisi nukilan Allahyarham Datuk Usman Awang, panggilan keramat cikgu kekal terpahat menjadi kenangan ke akhir hayat. Selamat Hari Guru kepada semua pendidik di seluruh negara. Saya Midi Saleh, salam hormat dan assalamualaikum.